khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program Perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah pengantar ilmu administrasi niaga dengan topik bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha adalah merupakan kesatuan yuridis hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Di Indonesia, bentuk badan usaha dapat dimiliki oleh Pemerintah maupun swasta, bentuk badan usaha milik pemerintah adalah merupakan bentuk badan usaha yang modalnya adalah e, merupakan milik dari pemerintah atau berasal dari pemerintah. Sedangkan bentuk badan usaha milik swasta modalnya adalah e, diperoleh dari e, menghimpun dana oleh e, perusahaan itu sendiri. Contoh dari bentuk badan usaha milik negara adalah misalnya. PT PLN, PT Telkom, kemudian juga PT Inti, PT KAI, PT Pos Indonesia, dan beberapa perusahaan yang lain. Sedangkan bentuk badan usaha milik swasta, banyak sekali perusahaan di Indonesia ini yang merupakan milik swasta. Seperti, seperti contohnya adalah PT Astra Indonesia, PT Transkop, atau ada banyak perusahaan yang lainnya. Uh, ada juga badan usaha yang merupakan badan usaha campuran, di mana modalnya adalah sebagian milik pemerintah dan sebagian adalah milik swasta. Bentuk badan usaha milik swasta yang pertama itu dikenal dengan nama firma, di mana firma adalah suatu badan usaha yang dimiliki atau didirikan oleh dua orang atau lebih. Mereka bekerja sama untuk uh, menjalankan sebuah usaha. Dengan menghimpun dana dari dua orang tersebut, persekutuan firma dapat didirikan dengan membuat akta persetujuan sendiri atau persero. Namun, agar lebih formal, sebaiknya pendirian sebuah firma dilakukan di depan notaris. Ciri-ciri -cir perseroan firma adalah para persero aktif dalam kegiatan badan usaha. Kemudian, yang kedua adalah tanggung jawabnya belum terbatas, di mana segala tanggung jawab, hak dan kewajiban itu harus ditanggung oleh para e, pemilik firma tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tidak berbadan hukum. Keuntungan dari perseroan firma yang pertama adalah pengelola dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga kemampuan untuk Melakukan pembagian kerja lebih besar, yang kedua adalah risiko ditanggung oleh bersama, yang ketiga adalah kelancaran untuk mendapatkan kredit karena modal yang dihimpun e, itu lebih besar, sehingga e, kepercayaan dari pihak ketiga juga lebih besar. Sedangkan kerugian dari firma adalah bahwa anggota e, firma tersebut dia memiliki kewajiban dan hak yang tidak terbatas, sehingga maksudnya adalah ketika terjadi kerugian ataupun terjadi perselisihan tanggung jawab dan kewajibannya itu menjadi tidak terbatas. Kerugian yang kedua adalah kerugian yang kedua adalah e, ketika salah satu pihak mengundurkan diri atau misalnya ada yang meninggal karena keanggotaan firma itu tidak dapat dipindah tangankan, maka firma tersebut dia akan menjadi bubar ketika terjadi salah satu mengundurkan diri ataupun ada anggota yang meninggal. Kemudian bentuk badan usaha kedua yang merupakan milik swasta itu ada persekutuan komanditer atau CV. CV atau perseroan komanditer adalah... Suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan keterlibatan yang berbeda-beda di antara para anggotanya. Salah satu pihak dalam CV dia dapat menjadi pengelola aktif atau sekutu aktif, di mana dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan sekutu-sekutu yang lainnya. E, biasanya, e, sekutu yang aktif itu dia memiliki hak dan tanggung jawab yang tidak terbatas pada e, perusahaan tersebut. Sedangkan sekutu yang lainnya, mereka hanya bertanggung jawab sebatas atas modal yang sudah mereka setorkan. Ciri-ciri perseroan komanditer adalah: yang pertama, itu e, ada e, sekutu aktif dan diam, kemudian. Tanggung jawab sekutu aktif dia tidak terbatas, sedangkan sekutu diam. Tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar modal yang disetorkannya. Ciri-ciri yang ketiga adalah CV tidak berbadan hukum, walaupun sebenarnya untuk mendirikan CV itu harus memakai akte notaris. Keuntungan dari persekutuan komanditer yang pertama adalah dari sisi permodalan itu dapat lebih besar. Karena modal dihimpun dari dua orang atau lebih para sekutunya, kemudian yang kedua mulai ada pemisahan harta. Kalau untuk sekutu aktif, e, masih belum ada pemisahan, tetapi untuk sekutu lainnya, pemisahan telah diberlakukan. Kemudian, kelancaran usaha tidak tergantung pada seseorang, karena keseluruhan sekutu dapat memiliki pendapat ataupun misalnya e, memberikan masukan ataupun misalnya memberikan arahan untuk demi kemajuan si perusahaannya. Kemudian relatif mudah untuk mendapatkan kredit karena modal milik mereka sendiri lebih besar sehingga kepercayaan pihak ketiga juga dia lebih besar. Yang berikutnya adalah kemampuan manajemen relatif lebih besar dan juga lebih baik. Sedangkan kerugian perseroan komanditer adalah sulit untuk menentukan jalannya badan usaha. Ya, persekutuan komanditer biasanya uh, dia berdiri uh, dia berdiri untuk beberapa macam usaha. Kemudian modal yang diikutsertakan dalam perusahaan itu tidak mudah untuk ditarik kembali. Itu uh, itu adalah beberapa kerugian dari perseroan atau persekutuan komanditer. Bentuk badan usaha ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki minimal dua orang atau lebih, yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi para pemilik usaha tersebut. Para pemegang modal perseroan terbatas, dia tidak harus aktif ikut dalam kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan bisa diserahkan kepada para profesional. Untuk mendirikan PT atau perseroan terbatas, dibutuhkan sejumlah persyaratan minimum yang jumlahnya sudah ditentukan dalam undang-undang. Ciri dan sifat dari perseroan terbatas adalah: yang pertama, kewajiban hanya terbatas pada sebesar modal yang disetorkan, tanpa melibatkan harta pribadi para pemegang saham atau para pemegang modal tersebut. Kemudian modal dan ukuran perusahaannya dia jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan firma atau CV. Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin karena kepemilikan perusahaan atau pemegang saham dapat dipindah tangankan. Maka ketika misalnya terjadi pemilik modal itu ingin memindah tangankan atau entah meninggal atau ingin menjual, maka hal tersebut dimungkinkan sehingga Walaupun kepemilikannya berubah, operasional perusahaan dia akan tetap berjalan. Kemudian, keuntungan dibagikan kepada para pemegang atau pemilik modal sesuai dengan modal atau sebesar modal yang sudah disetorkannya. Kemudian, keberlangsungan usahanya lebih bertahan lama, sehingga tidak mudah untuk membubarkan perusahaan dengan bentuk badan usaha PT. Sedangkan ada beberapa kerugian dari perseroan terbatas ini, diantaranya adalah ukuran perusahaan yang besar dia mengakibatkan kerahasiaan perusahaan menjadi agak tidak terjamin. Kemudian juga karena e, para pemegang saham relatif banyak, kemudian juga mungkin melibatkan bukan hanya pemegang saham, tapi dioperasikan oleh tenaga-tenaga profesional sehingga lebih banyak kepentingan yang mungkin ada di dalam suatu perusahaan tersebut ada beberapa ada beberapa jenis perseroan terbatas yang sudah kita kenal. Ada misalnya yang kita kenal dengan perseroan terbatas tertutup atau PT tertutup. PT tertutup ini merupakan bentuk badan usaha perseroan terbatas yang dia eh, kepemilikannya hanya dimiliki oleh sebagian orang. Kemudian ada juga PT terbuka di mana PT terbuka ini merupakan perseroan terbatas yang dia sudah mendaftarkan atau sudah listing di Bursa Efek, sehingga e, kepemilikannya dapat dimiliki oleh siapapun atau oleh umum. Kemudian, ada juga yang dinamakan dengan PT Kosong atau Perseroan Terbuka Kosong, di mana izin usahanya masih berlaku, akan tetapi kegiatan operasionalnya sudah tidak berjalan. Ada e, beberapa bentuk badan usaha yang merupakan bentuk badan usaha milik pemerintah. Yang pertama adalah perseroan terbatas negara. Sering disingkat dengan PT, e, biasanya ditandai dengan ketika di akhir nama perusahaannya yaitu ditandai dengan kata Persero. Perusahaan Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modal atau sahamnya minimal 51% itu dimiliki oleh pemerintah. Maksud dan tujuan didirikannya perseroan terbatas persero adalah untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Contoh dari perseroan terbatas persero ini adalah misalnya PT PLN, PT Pertamina, PT KAI, dan lain-lain. Ciri-ciri persero adalah, sebagai berikut: yang pertama adalah pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan, kemudian statusnya berupa perseroan terbatas yang berdasarkan undang-undang, modal berbentuk saham, kemudian sebagian atau seluruh modalnya adalah berasal dari kekayaan negara sehingga yang otomatis pemiliknya adalah milik pemerintah. Kemudian badan usaha milik negara ini dengan bentuk perseroan terbatas dia tidak mendapatkan uh, fasilitas dari negara. Status kepegawaian PT Persero adalah pegawai BUMN, bukan merupakan PNS. Contoh lain dari Persero adalah misalnya PT Garuda Indonesia Airways atau misalnya PT Kimia Farma, PT Tambang Indonesia, PT Indosat, kemudian juga PT PP atau PT Perumahan Indonesia. Perseroan milik pemerintah, ada juga yang sudah listing atau terdaftar di bursa efek, di mana sebagian sahamnya dapat dimiliki oleh umum. Contoh dari perseroan yang sudah listing di bursa efek adalah misalnya PT Kimia Farma Terbuka, PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka, PT Indofarma Terbuka, PT Tamb eh, Tambang Timah Terbuka. Itu adalah beberapa Contoh persero yang sudah listing di Bursa Efek, bentuk badan usaha lain yang milik pemerintah adalah perum. Perusahaan umum, di mana perusahaan umum adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini berstatus badan hukum, dan modal usaha yang digunakan seluruhnya adalah milik negara. Dana penunjang usahanya dapat diperoleh dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Contoh dari perum adalah, misalnya, perum peruri. Tadinya, sekarang sudah berubah bentuknya menjadi PT, tapi tadinya adalah, misalnya, perum pegadaian. Kemudian, e, ketika dulu perum itu adalah, misalnya, perum tel, sekarang sudah berubah namanya menjadi PT Telkom. Tadinya adalah perusahaan umum telekomunikasi, sekarang menjadi PT Telkom. Kemudian ada juga contoh lainnya adalah misalnya Perum Damri, Perum Perhutani, Perum Jasa Tirta dan lain-lain. Ciri-ciri dari BUMN yang berbentuk Perum adalah yang pertama bertujuan melayani kepentingan umum yang vital tapi diperbolehkan untuk mencari keuntungan. Yang berikutnya adalah modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan pemimpin atau karyawan berstatus sebagai pegawai perusahaan negara atau pegawai BUMN. Kemudian Perum biasanya ah, berada di bawah pimpinan Dewan Direksi. Bentuk badan usaha milik pemerintah satu lagi adalah ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah, tujuan pendirian perusahaan daerah adalah untuk ikut serta dalam pembangunan daerah di bawah pimpinan daerah. Status kepegawaiannya adalah e, merupakan pegawai perusahaan daerah. Ada juga sebagian yang merupakan pegawai negeri yang diperbantukan. Contoh dari perusahaan daerah, misalnya. Perusahaan daerah air minum, perusahaan daerah kebersihan, perusahaan daerah pasar, dan lain-lain. Ciri-ciri dari perusahaan daerah adalah: pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Kemudian, pemerintah memegang hak atas segala kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan daerah. Kemudian, pengawasan dilakukan. Oleh alat pelengkap negara yang berwenang. Kemudian modalnya dapat berubah saham atau obligasi bagi perusahaan yang telah go public. Dalam operasinya perusahaan daerah ini dia melayani kepentingan umum selain juga dia mencari keuntungan untuk uh, usahanya. Bentuk badan usaha berikutnya ada perusahaan, jawatan, atau perjan. Sekarang ini, bentuk badan usaha, jawatan, atau perjan ini sudah tidak banyak karena kebanyakan perusahaan milik negara sekarang sudah berubah bentuknya menjadi perseroan terbatas maupun perum. Akan tetapi, perusahaan jawatan ini tetap ada walaupun tidak banyak. Perusahaan jawatan adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa memperhatikan keuntungan. Di mana di sini perusahaan jawatan berada di bawah pembinaan dan pengawasan departemen tertentu yang mendirikan dan membawahinya. Adapun ciri-ciri dari perjan adalah yang pertama bertujuan untuk melayani masyarakat. Yang kedua, pimpinan dan karyawan berstatus pegawai negeri sipil. Kemudian merupakan bagian dari kementerian atau pemerintah. Ciri berikutnya adalah memperoleh fasilitas negara di mana kekayaan yang dimiliki oleh perjan tersebut baik kekayaan maupun asetnya itu adalah semua milik pemerintah. Ciri berikutnya lagi adalah dipimpin oleh seorang kepala kantor yang dia bertanggung jawab langsung kepada atasannya. Contohnya perjan itu dulu adalah misalnya PTKI sebelum dia menjadi PTKI statusnya adalah Perumka Perusahaan Umum Kereta Api sebelumnya adalah Perjan Kereta Per Kereta Apian atau misalnya lagi contoh yang lain adalah Perusahaan Jawatan Pegadaian kemudian berubah menjadi perusahaan eh, per perusahaan umum pegadaian dan sekarang dia sudah berubah lagi menjadi PT Pegadaian pemirsa khususnya mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.